Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Haizov dimanapun kalian berada. Mimin harapkan semua selalu diberi kesehatan, selalu dimurahkan rezekinya, dan selalu dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita itu harus selalu happy terus dengan apapun keadaan kita. Nah, dengan ini semua balik lagi bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua. Seperti biasa di sini Mimin akan membahas seputar artis idola kesayangan kita yang selalu membuat kita bahagia dan baper terus tentunya kan. Masih saja membahas tentang mereka berdua, siapa lagi kalau bukan Babang Tampan Rangga Azov dan Neng Bula Cantik Haiko van der Veke. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru saja menemukan channel ini untuk segera tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya terlebih dahulu, gunanya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu Mimin update pada channel Mimin. Dan juga tontonnya sampai habis ya guys, agar tidak akan terjadi kesalahpahaman di antara kita semua. Sebelum ke pembahasannya nih, Mimin bahas sedikit ya tentang buku Harian Seorang Istri, tentang Kuan Neng Bula Cantik Haiko van der Veke dan Babang Tampan Rangga Azov, yang dimana di sini Neng Bula Cantik Haiko van der Veke dan Babang Tampan Rangga Azov ini ya sempat sepertinya sore kemarin ya guys ya sempat satu mobil bareng nih ya. Wah memang ya mereka ini nempel terus dah lah ya, nggak bisa pisah sepertinya. Dan juga kita sempat melihat buku film buku harian SCTP, buku harian seorang istri di SCTV tentunya. Pastinya tadi malam sempat kan kita menyaksikan itu, yang mana di situ ada Fajar dan dia ini terkurung ya guys. Wah ini membuat kita tentunya ya makin greget, makin tegang aja ya kalau melihat adegan mereka yang seperti ini. Wah tentunya makin seru lagi nih. Wah wajib banget nih kita nonton malam ini seperti biasa, tepatnya pada pukul 9.20. Wah, siapa nih yang tak kenal Mama Murni, sang ibunda dari Babang Tampan Rangga Azov. Sang ibunda Mama Murni lahir di Palembang. Dan Mama Murni ini adalah wanita cantik dan anggun dan bisa mendidik anak-anaknya. Wah. Lantas sangat bahagia sekali ya Babang Tampan Rangga Azov memiliki ibunda seperti Mama Murni ini. Dan guys, sebentar lagi nih yang dimana disini tepatnya pada tanggal 18 Februari 2020 ini, Neng Bula Cantik Haiko van der Veke ini kita semua akan memperingati hari lahirnya Neng Bula Cantik Haiko van der Veke ini. Yang disini pastinya Bambur ini menyiapkan kado spesial ya, atau kejutan spesial untuk Neng Bula Cantik Haiko van der Veke. Bukan hanya calon imamnya saja Babang Tampan Rangga Azov yang menyiapkan sebuah kado spesial dan kejutan spesial. Pasti di sini Mamun juga pasti menyiapkan sebuah kejutan yang spesial ya buat calon menantu. Dan pastinya hari-hari itulah dan momen-momen itulah kita tunggu-tunggu ya guys. Sepertinya gak sabar lagi kita menunggu kejutan apa saja yang akan dikasih oleh Mama Murni nanti kepada Neng Bula Cantik Haiko van der Veke. Bukan hanya Mama Murni saja, tentunya dari calon imamnya saja. Wah, apa saja yang akan dihadiahkan kejutan istimewa Mama Murni buat hari ulang tahun Neng Bula Cantik Haiko van der Veke nanti. Tentunya kita semua menunggu momen-momen ini ya guys. Dan pastinya kita juga sering melihat kedekatan Neng Bula Cantik Haiko van der Veke dan Mama Murni. Kalau seperti ini wah kita sangat senang sekali ya, Neng Bula Cantik Haiko van der Veke sudah dekat dengan Mama Mantu. Nah oke para sahabat Haizo, mungkin segitu dulu yang mau Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sempat stay terus di channel Mimin. Mimin banyak mengucap terima kasih. Dan jangan lupa pelan tanpa like, share, dan subscribe. Dan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini. Mungkin segini dulu yang Mimin sampaikan. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.